Wah, Bapak Polisi Geji badannya panas sekali. Seperti Bapak Polisi Geji demam. Oke, kalau gitu kita akan bawa Bapak Polisi Geji ke rumah sakit ya. Kita akan panggil ambulans dulu. Ambulans siap datang untuk menjemput orang yang sakit. Ayo, kita langsung jalan ke rumah sakit untuk bawa Bapak Polisi Geji. Oke, kita turun. Ayo, kita bawa Bapak Polisi Geji langsung masuk ke dalam. Kita ke tempat Ibu Dokter, ruangan Ibu Dokter. Nah, ini dia Ibu Dokter. Tolong Bapak Polisi Geji, Bapak Polisi Geji lagi sakit. Wah, Bapak Polisi Geji perlu dirawat di rumah sakit ya, Ibu Dokter. Kalau gitu, Ibu Polisi Sakura juga ikut jaga deh. Jaga Bapak Polisi Geji di sini ya. Hai, bagus sama Papi Ren. Hai, teman-teman. Jumpa lagi bersama Papi dan Ren. Kali ini kita lagi main game Sakura School Simulator, teman-teman ya. Kali ini kita lagi pakai Yuta dan Mio. Waduh, katanya Bapak Polisi Geji sakit keras, teman-teman. Sampai dibawa ambulan ke rumah sakit. Hey, Mio. Kalau gitu kita jenguk Bapak Polisi Geji yuk. Iya. Oke, sebelum itu kita sakit, ya? Iya, Bapak Polisi Geji lagi sakit, teman-teman. Kena virus. Iya, kena virus katanya. Oke, kalau gitu kita akan jenguk dia. Tapi sebelum itu kita ajak pasukan bocil dulu ya. Ayo kita ke tempat pasukan bocil. Oke, oke. Pasukan bocil tempatnya di sini, teman-teman. Nah, ini dia. Ke kanan. Oke, kita masih lurus. Nah, ini kita belok ke kiri, teman-teman. Oke. Udah nyampe deket. Nah, udah nyampe deh. Oke, kita akan ajak pasukan bocil ya. Oke, pasukan bocil. Kalian udah pulang belum? Hari ini cuma berdua doang. Iya. Berdua. Ayo kita jalan. Ayo, Mio, Mio. Nah, di sini tempat pasukan bocil, Mio. Hai, pasukan bocil. Pasukan bocil, kamu lagi ngapain? Siu-siu, dada-dada dia, teman-teman. Pasukan bocil, ayo. Kita jenguk Bapak Polisi Geji. Bapak Polisi Geji, kasihan loh di rumah sakit. Kenapa ya bisa sampai kena virus seperti itu, teman-teman? Makanya kalian harus hati-hati ya, teman-teman ya. Kalau di luar tuh harus pakai masker. Kalau nggak bisa kayak Bapak Polisi Geji. Wah, itu mengerikan sekali, teman-teman. Kasihan dia. Tadi nggak pakai masker. Iya. Oke, kalau gitu sekarang, oh, kita beli sesuatu yuk untuk Bapak Polisi Geji. Kue. Kita beli kue. Beli kue, takutnya Bapak Polisi Geji belum bisa makan kue. Kalau gitu kita beli bunga aja deh untuk Bapak Polisi Geji ya, Ren ya. Iya. Oke, kita beli bunga, kita kemari, teman-teman. Nah, oke. Kalian mau ikut turun apa enggak? Beli dua. Beli dua, oke. Kalau gitu kita akan beli dua bunga ya. Iya. Ibu, aku mau beli bunga dong. Bunga yang bagus yang mana ya, Ibu ya? Halo, Ibu Karin Hanazono namanya. Pesan. Oke, kita akan pesan. Beli. Kita pesan ini. Yuk, oke, kita akan beli yang putih. Lagi sama ini. Yang pink. Pink. Oke, kita sudah beli dua bunga. Ayo, teman-teman. Ayo, Mio. Ayo, pasukan bocil. Ayo, kita sekarang ke rumah sakit. Kita langsung jalan aja. Nah, kita kemari. Oke, kita mundur kemari. Awas, Yuta pelan-pelan ya bawa mobilnya ya, Yuta. Oke, kalau gitu kita akan kemari, teman-teman. Besok kita kesini. Kenapa, Ren? Kesini lagi, mau ngapain, Ren? Besok beli bunga lagi. Oke, kalau gitu kita akan jalan dulu sekarang. Besok beli bunga tiga. Beli bunga tiga, lagi. Buat apa? Wah, oke. Kita Ibu Sakura. Buat Ibu Sakura ya? Besok. Oh iya. Oke. Ini kan ada dua, cukup sepertinya buat Ibu Polisi Sakura dan juga Bapak Polisi Geji. Ayo Yuta, kamu yang bener. Waduh, itu ada ambulan. Wah, kalau malam-malam ambulan itu terlihat seram, teman-teman. Tunggu. Kita parkir di mana? Parkir di depan itu aja langsung ya. Ini ada bapak lagi. Ada bapak? Itu masih ada. Bapak apa? Ini masih ada bapak dokter. Oh, bapak dokter. Iya, bapak dokter berjaga-jaga dia. Takut ada orang sakit. Ibunya nggak ada. Ibunya lagi pulang. Nggak tahu dokter dia. Ceweknya. Oh, itu suster kali, Ibu suster. Oke, kalau gitu kita parkir di sini, teman-teman.
Nah, ayo. Lampunya bon. Iya, lampunya. Enggak tuh lampunya enggak nyala tadi. Emang begini nih, ada lampu DRL nyala. Ayo Mio, pasukan bocil. Ayo cepat cepat cepat. Ayo, udah larut malam nih. Sekarang udah jam 8. Sebel kiwi. Tunggu, kita ke resepsionis dulu. Hai, Ibu Suster. Atas nama Bapak Polisi Genji di ruangan berapa ya? Oh, di ruangan itu. Oke, terima kasih Ibu Suster. Kalau gitu kita jalan lagi ya. Ya, Ren. Yang si polisi kawiki lagi. Kenapa, Ren? Lagi duduk. Di sofa. Oh, coba kita lihat dulu. Oh iya, itu mereka. Wah, ada Bapak Polisi Kenriki, Ibu Polisi Yo, dan juga Ibu Polisi Sakura. Wah, mereka lagi menjaga Bapak Polisi Genji. Bapak Polisi Genji, kamu sakit ya? Semoga cepat sembuh ya. Sakit perut. Bapak Polisi Genji sakit perut, sakit kepala. Aku pegang perut. Oh iya, pegang perut dia teman-teman. Aduh, Bapak Polisi Genji, kamu udah makan belum? Makan bubur dulu aja ya. Jangan makan yang aneh-aneh dulu Bapak Polisi Genji. Kamu kan lagi sakit. Dia makan biskuit. Iya, wah, makan biskuit batuk ya. Gak apa-apa deh kalau makan biskuit sedikit-sedikit. Ya, Bapak Polisi Genji ya. Sini bawa minum banyak. Iya, Bapak Polisi Genki, Ibu Polisi Iyo, kamu jaga Bapak Polisi Genji dulu ya. Wah, Ibu Polisi Sakura. Iya, kenapa Ren? Kita kasih yuk bunganya. Ayo kita kasih Ibu Polisi Sakura bunganya ya. Nah, ini untuk Ibu Polisi Sakura. Udah. Itu sebenarnya untuk Bapak Polisi Genji juga ya. Ini untuk Ibu Polisi Iyo juga. Ibu Polisi Iyo, nah itu. Terima kasih ya. Iya. Terima kasih Yuta. Iya sama-sama. Si Iyo sama si Ibu Sakura ngomong. Iya sama-sama ya, sama-sama ya. Iya sama-sama. Iya, jaga Bapak Polisi Genji, Bapak Polisi Genji. Aduh, kamu jangan sampai kena virus lagi ya Bapak Polisi Genji ya. Iya, ini coba kita pegang bisa. Aduh, tadi sih katanya badannya panas kata Ibu Polisi Sakura. Wah, biarin aja deh. Kita biarkan mereka beristirahat dulu. Mio, kamu jangan naik-naik keranjang rumah sakit begitu, Mio. Aduh, kamu ini, Mio. Kamu nakal sekali sih, Mio. Ayo turun. Jangan begitu. Nah, iya, pasukan bocil. Yaudah deh. Bapak Polisi Kendiki, Ibu Polisi Iyo, Ibu Polisi Sakura. Aku jalan balik dulu ya. Semoga Bapak Polisi Genji cepat sembuh ya. Bapak Polisi Genji, semoga cepat sembuh ya. Aku mau jalan balik dulu nih. Oke, terima kasih katanya. Kita mau apain? Sekarang kita mau balik, Ren. Kita mau anterin si pasukan bocil dulu ke tempatnya. Itu ada Bapak Dokter tuh. Bapak Dokter. Anterin kita pulang. Masa minta anterin Bapak Dokter pulang? Jangan, Bapak Dokter kan lagi berjaga-jaga. Enggak, ini. Oh iya, kita harus anterin si pasukan bocil pulang. Oke, kalau gitu kita akan anterin pasukan bocil pulang ya. Masuk rumahnya. Oke. Masuk pasukan bocil rumahnya hospital. Iya, aduh kita lewat sini. Tadi serem banget deh, itu ada ambulans malam-malam, Ren. Oke, kalau gitu kita akan jalan dulu. Masih ada orang ya. Iya, kita akan jalan. Kemarin tadi gak ada. Oke, sekarang kita belok ke kanan. Nah, ini dia rumahnya si pasukan bocil. Pasukan bocil, kamu tinggalnya di sekolah ya? Ini kan sekalian sekolah. Wah, oke. Kalau gitu kita akan parkir mobilnya di sini, teman-teman. Ya, ada ibu-ibu. Oke, ada ibu-ibu. Iya, kepala yang itu. Hah? Kepala situ ya. Kepala yang... apa? Kepala sekolah. Kepala cantik kayak gini. Oh, begitu, Ren. Oke lah pasukan bocil, karena kalian sudah aku anterin pulang, kalau gitu sekarang aku sama Mio jalan balik dulu ya. Gak mau dia. Mio, kenapa kamu gak mau ikut pulang Mio? Kamu di sini pasukan bocil. Ya udah gak apa-apa deh kalau dia mau di sini sama pasukan bocil, kita tinggal aja di sini. Beneran sih Mio. Mio, ayo kita tunggu aja Mio. Mio, si pasukan bocil kan mau istirahat Mio. Ayo Mio sini, nah oke. Kita akan ganteng si Mio ya. Oke lah, kalau gitu sekarang kita jalan balik teman-teman ya. Karena sudah malam. Hari ini kita sudah ke tempat pasukan bocil. Apa? Dan juga jenguk Bapak Polisi Genji. Kenapa Ren? Kita beli kue dulu. Beli kue? Apa kita gak kelaperan? Aduh, emang kita kelaperan Ren? Iya. Oke, kalau gitu kita akan beli kue kemari teman-teman ya. Oke, kita sudah selesai. Beli dua. Tunggu. Beli dua. Bagi Mio. Oh iya, oke, kita akan bagi Mio ya. Masa Mio kasihan? Iya juga, Ren. Oke, kalau gitu Mio sukanya yang kue rasa apa? Strawberry. Strawberry, oke, kita beli strawberry. Terus kita sukanya coklat cake ya. Oke, sudah. Ayo, kita balik lagi ke mobil. Itu Mio, kamu kemana? Mio, ini ada kue strawberry untuk kamu. Ini ya, Mio.
Kita juga makan deh. Gua gak makan. Wah, itu udah makan enak banget. Kuenya besar sekali. Ayo Mio. Dapet kita udah kenyang. Udah kenyang sekarang. Kita waktunya pulang deh. Kok? Udah makan kue. Iya, belok sini ya. Iya, kita kan harus lewatin labirin ini dulu, Ren. Nah, itu dia mobil situ tuh. Nah, ya kan? Sekarang kita Mio sudah makan kue, sudah kenyang, sudah juga anterin masukan bocil balik. Tadi juga habis jenguk bapak si Genji. Kita pulang. Oke, sekarang kita pulang. Waktunya kita istirahat, teman-teman. Kita pulang ke rumah tadi yang bersama bocil. Hah? Bukan. Sekarang kita ke rumah Yuta dong. Ke rumah Yuta. Iya. Rumahnya home. Iya, home little boy. Oke lah teman-teman, karena kita sudah menyelesaikan banyak tugas. Kalau gitu yang ini sampai sini dulu videonya. Sampai jumpa di game berikutnya teman-teman. Bye-bye.